Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kesyukuran, kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di majlis Lentera Puisi ke-6 Nyata di Maya. Majlis Deklamasi Puisi yang ke-6 yang diselenggarakan oleh persadaku.org ini merupakan lanjutan daripada Lentera Puisi sebelumnya dan menampilkan para-para penyair, para penyanyi lagu-lagu berpuisi dan juga pemuzik undangan dari Indonesia, Malaysia dan Singapura. Namun, oleh sebab wabak COVID-19, majlis kali ini akan dijalankan melalui aplikasi Zoom. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridaan hati kami mengucapkan terima kasih kepada para penyair yang sudi untuk ikut serta di majlis Lentera Puisi kali ini dengan barisan penyair sebagai berikut. 9 penyair dari Malaysia, 15 penyair dari Indonesia dan 20 penyair dari Singapura. Dan tanpa berlenga-lenga lagi, majlis mempersilakan Tuan Yahya Hamid, PBM Director Persadaku.org dan pengerusi Lentera Puisi ke-6 untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada anda semua yang sudi ikut serta dalam acara kita Lentera Puisi ke-6 yang merupakan lanjutan daripada siri Lentera Puisi dari sejak 2013. Bedanya kali ini kita mengadakan acara ini di Maya. Saya rasa syukur kerana kita dapat berjumpa dan menyemarakkan puisi bahasa kita. Dengan acara seperti ini, kita juga dapat mempereratkan silaturahim antara kita, khususnya kita-kita ini yang datangnya dari 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kali ini acara ini diselenggarakan oleh persadaku.org atau persadaku.org yang merupakan organisasi yang terdaftar dan resmi. Meskipun kami sudah bergiat aktif sejak tahun 2000 dengan laman web kami www.persadaku.org, namun hanya tahun lalu yang kami telah meresmikannya sebagai suatu organisasi terdaftar dengan pemerintah Singapura. Jadi kami sangat menghargai sokongan dan dukungan anda semua dalam meraihkan, menjayakan acara-acara dan kegiatan-kegiatan kami. Silakan kunjungi laman web kami untuk informasi lanjut. InsyaAllah pada tahun ini kita akan mengadakan beberapa acara yang mungkin dapat melibatkan anda semua. Jadi saya berharap acara pada
acara Tera Puisi ini dapat berlanjutan hingga kapanpun, insyaAllah. Dan terima kasih sekali lagi atas penyertaan Anda di acara ini. Sebelum saya akhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan sekuntum puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau lenteraku, wahai lenteraku, penyuluh jalanku, kau terangilah laluanku ini. Meskipun sinarmu kekadang menusuk kalbu hingga menyadarkanku dari hayalku, padahal yang kuimpikan hanyalah menggapai nur gemilang. Wahai lenteraku, indah gemerlapan cahayamu tak sebutir permata yang tetap menyerlah antara timbunan kaca. Namun hanya jauh hari yang kenal manikam. Semoga kita dikaruniai cinta dan kasih sayang Yang Maha Esa. Meskipun jalan lurusmu beronak dan beranjal, meskipun wabak yang kau landa berkepanjangan, aku akan tetap bersabar, karena nyata ada di maya, yang maya itu tetap nyata dengan izinmu, ya Rabb. Yahya, Singapura, 2 Januari 2022, 10.40 malam. Puisi ini diilhami oleh tema-tema dari lentera puisi 1 hingga ke puisi 6. Dari lentera puisi 1, penyuluh jalan penglipur lara. Lentera puisi 2, sinarmu menusuk kalbu. Lentera puisi 3, menggapai nur gemilang. Lentera puisi 4, jauh hari yang kenal mankam. Jauh hari lentera puisi 5, demi cinta dan kasih sayang. Dan lentera puisi 6, nyata di maya. Sekian ucapan saya. Semoga Anda menikmati acara ini. Semoga kita sama-sama menyemarakkan kesusastraan bangsa kita, khususnya puisi bahasa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yahya Hamid, Direktur Pasadaku.org dan juga pengerusi jawatankuasa penyelenggara ataupun panitia Lentera Puisi ke-6 atas kata-kata sambutannya dan persembahan puisi beliau. Untuk pengetahuan para hadirin, ada peserta yang akan mendeklamasi puisi masing-masing secara langsung sewaktu acara berjalan, dan ada juga peserta yang telah mengirim rakaman video sebelumnya kepada jawatankuasa penyelenggara untuk ditayangkan. Oleh sebab keterbatasan waktu,
Para penyair yang akan menyampaikan puisi secara langsung diminta membatasi penyampaiannya tidak melebihi 5 minit. Mohon diperhatikan. Para penyair tidak perlu memperkenalkan diri oleh sebab nama dan judul puisi Anda sudah tertera di paparan PowerPoint. Langsung menyampaikan puisi Anda saja. Baiklah, tanpa berlengah-lengah lagi, kita akan melanjutkan majlis antara puisi ke-6, Nyata di Maya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Penyambung warisan bangsa dan budaya seni yang berwibawa, semangat yang tiada tara berkobar di dada, jasamu dikenal sepanjang masa. Jangan dibiar, pastikan ada pengganti dari kontang gersang. Ada erti istana semu tegak berdiri, akan lahir lagi kesinambungan titian seri. Satu harapan, satu impian, sesama kita punya dorongan. Satu tujuan, pastikan jaya. Untuk jadi tatapan.